Hai, selamat bertemu kembali di channel Madeline Asid. Okay guys, hari ni saya nak masak ikan talang masak kari. Saya nak campur dengan terung. Ini dia ikan talang, satu ekor. Terung setengah biji, setengah. Saya potong setengah. Dan saya potong memanjang macam ni. Ini bahan-bahan saya gunakan. Yang sudah saya blend, saya campur dengan serbuk kari dan serbuk kunyit. Dalam ni ada bawang putih, bawang merah. Dan cili kering. Saya gunakan juga santan paket. Okey, kita mula masak. Okey, first saya panaskan minyak dulu. Minyak saya sudah panas, saya masukkan bahan-bahan yang sudah saya blend. Tumis sampai pecah minyak, guys. Okay, sekarang saya nak masukkan sedikit air. Masukkan sedikit santan, guys. Aduh, sampai semua larut. Kita masukkan kita punya ikan talang. Boleh masukkan kita punya terung.
kita masukkan bahan perasa, garam dan ajinomoto. Tunggu sampai bahan-bahan perasa kita larut. Okay guys, saya punya kari pun dah masak satu tapi. Ini dia hasil masakan saya pada hari ini. Kari ikan talang campur dengan terung. Kawan-kawan boleh cuba ya menu masakan macam ni dekat rumah. Sangat sedap. Jangan lupa terus support Madeline Nasi Channel. Atau kalau ceng subscribe, like, share dan komen sebanyak-banyaknya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.